Dealer-dealer yang promo emas ni sebenarnya penipu. Kalaulah simpan emas ni bagus, kenapa mereka juga terima insentif dan juga bayaran dalam bentuk ringgit? Dah simpan emas bagus sangat, terimalah bayaran dalam bentuk emas. Okey, kalau nak tahu jawapan, tolong dengar sampai habis dan jangan lupa beritahu kat semua orang supaya tak ada orang lagi yang salah faham. Tuan puan, kalau nak tahu, dealer-dealer emas seperti saya ini promo orang simpan emas bukan sebab nak dapat untung, tapi sebabnya saya sendiri yang telah pun menyimpan emas selama lebih bertahun-tahun dan saya rasa simpan emas tu bermanfaat. Kemudian saya rasa selfish kalau saya tahu sesuatu ilmu kemudian saya tidak sampaikan kepada orang lain supaya orang lain juga dapat manfaat. Tuan puan nak tahu tak, kalaulah saya tak jadi dealer emas pun saya tetap akan simpan emas-emas seperti macam ni. Sebab apa? Saya sudah pun faham tentang fungsi dan juga matlamat dan juga keuntungan dengan simpan emas, iaitu itu sebagai backup kepada kejatuhan wang ringgit dan juga sebagai pemampan kepada inflasi. Kalau kita nak gunakan argument yang sama, sepatutnya orang macam ni dia lebih marah kepada dealer-dealer ataupun ejen-ejen kereta BMW ataupun Mercedes. Sebab apa? Ejen-ejen kereta yang jual ataupun promote BMW ataupun Mercedes belum tentu dia pakai kereta Mercedes ataupun BMW. So sebenarnya tak timbul isu dealer-dealer public gold seperti saya ini terima insentif dalam bentuk ringgit dan tak terima dalam bentuk emas. Sebab apa? Saya sendiri tidak pernah menafikan wang ringgit itu perlu, tetapi saya cakap kalau nak simpan dalam jangka masa yang panjang, tak nak nilai itu susut dan juga supaya kalis inflasi, simpan dalam bentuk emas. Untuk kegunaan makan minum harian, simpan saja dalam bentuk ringgit sebanyak 3 ataupun 6 bulan gaji. So clear dah kan sekarang ni? So lepas ni jangan lagi tuduh kami sembarangan. Dan kalau nak simpan emas, jangan lupa carilah dealer-dealer yang serius memberikan ilmu secara percuma kepada tuan-puan. Dan saya telah membimbing lebih 500 orang menyimpan emas dan lebih 5 tahun di dalam public gold. Tuan-puan nak simpan emas, jangan lupa cari saya. Bye-bye.